Udah kayak rambu beneran ini. Diserang siapa, bos? Lah siapa lagi? Itu loh, Jenderal Adit dan pasukannya. Kak Denis, tenang, Kak. Kita harus berani, Kak. Kan kita benar, Kak. Kalau kita benar, insya Allah kita pasti menang, Kak. Kalau nggak percaya, tanya aja sama Pak Haji, Kak. Iya, Cup. Tapi kan... Denis, jangan berisik. Kalau berisik nanti kita ketahuan. Kak Devi juga jangan berisik. Kan dikit doang. Emang kenapa sih? Aku kan tadi cuma mau... Shhh. Hah? Terus kita harus gimana, Kapten Kipri? Kita harus menang supaya kita bisa merdeka. Apa yang sudah disiapkan? Siap, Jenderal Adit. Pihak musuh masih ada di dalam. Kita harus pancing keluar supaya yang lain bisa masuk. Terus kita harus gimana, bos? Gini, siapin semua senjata kita. Kita nggak boleh kalah. Paham? Siap, bos. Sekarang, bos. Kamu dulu, Boya bisa bedain kapan waktunya bercanda, kapan harus serius. Paham, toh? Iya, bos. Bagus. Lah kok malah diem? Siapin semua senjata kita. Yeah, sekarang. Iya bos, siap. Pasukan satu aja repot amat. Pantesan kalah terus. Paham semua? Paham. Kalau begitu, sekarang semua bersiap. Kapten Kipli? Siap. Letnan Devi? Nia dan Denis? Siap, Jenderal. Jenderal. Letnan Denis? Iya, Dit. Siap. Kopral Ucup? Siap, Jenderal. Kopral Ucup selalu siap. Soalnya kalau kita nggak siap, bisa bahaya, Jenderal. Kalau tahu-tahu musuh datang, kita bisa kalah. Kalau kita udah kalah, kita nggak bisa menang. Kalau nggak percaya, tanya aja sama Pak Haji. Iya, iya. Pasukan, bersiap. Aja lama banget ya. Ini bos. Apa? Kenapa kamu bengong? Sopo bingung bos. Loh, bingung kenapa? Emang bos Jarwo mau kemana? Iya toh, sopo. Kita ini lagi perang. Wes, cepetan, siap-siap. Kopral Ucup, kamu intai mereka ya. Siap, Jenderal. Letnan Nia sama Letnan Devi, kamu jaga di sini. Buat jaga-jaga kalau misi kita gagal. Siap, Jenderal. Letnan Denis, ikut saya. Siap, Dit. Tapi, Dit, aku... Letnan Denis? Iya. Ih, gatel nih. Pindah aja yuk. Jangan, ntar kita malah ketahuan. Tapi di sini bikin aku gatel. Kalau kamu nggak mau pindah, aku aja deh. Devi, Tiara. Ih, ntar malah tambah gatel. Sama. Serang! Wey, kalian semua udah ketahuan. Awas, Sama. Sama, jangan menyerah. Tembak terus. Hah?
Sama, sama. Granat yang mana granatnya? Ini cepat. Ini bos. Hadid! Dennis, awas! Berlindung! Hehehe, wiss, kena. Hehehe, yes, kita bisa menang. Tembak lagi. Ayo kena. Hehehe, Sofo, sebentar lagi kita pasti menang. Lihat, itu udah mulai kocar-kacir di sana. Kamu paham tuh, Sofo, kita bakal menang ini. Gak kena. Kasian, Sofo udah kena. Lah kok main menang aja tuh lo? Kenapa bang? Kan Bang Jarwo udah kena. Lah ya gak bisa gitu toh ya. Tadi itu kan aku lagi gak siap. Aku lagi ketawa kok tau-tau ditembak. Duh, ya. Curang itu namanya. Ya terus kenapa bang? Kalau nembak itu ya bilang-bilang toh. Masuk diem-diem gitu. Ulang. Ayo cepetan. Lagi seru-serunya aja lo. Ayo. Kimli tadi di mana Kimli? Ucup. Dit. Sama stand by lagi. Perang lagi. Loh. Masih pada di sini nih. Bentar lagi maghrib. Bentar lagi nih tanggung lo. Oh iya, kita pulang dulu aja deh kalau gitu. Besok main lagi ya bang. Pulang deh lo. Wah, masa main sama anak-anak aja ente masih kagak mau ngalah. Iya bang ya. Ente ikut ane aja deh ke musola. Sekalian maghrib jamaah. Tapi bang. Ayo kita bareng. Alhamdulillah Sofo. Kalau rezeki itu ya gak akan kemana ya. Lagi sepi di Babacang. Lah ini orderan dari Panas datang. Luar biasa. Kamu tuh loh, bukannya bersyukur malah ketawa-tawa gitu. Anu bos, bukan Sopo. Hei Jarwo, nama kali kau. Weh, anu panah, sorry. Tadi tuh loh ke Kang Ujang dulu, mampir bentar, biasa. Loh kok ini ayam kok bisa kayak gitu tuh? Ayamnya ketawa bos. Inilah namanya ayam ketawa. Aku dapat dari tulangku. Oleh-oleh dari Sulawesi Selatan ini wo. Nah terus gimana kita mau ngomongin bisnis apa ini? Begini wo, hari ini aku ada urusan, mungkin bisa sampai sore. Kutitiplah ayam ini sama kau ya wo, macam mana? Woi, nah, ya beres tuh panas lo kayak biasanya aja lah. Wes nggak usah khawatir, tapi kan yo, anu pak ada. Gampang itu, asal kau jaga baik-baik ayamku ini. Beres, kalau gitu kita deal. Ini pakai bahasa Inggris sekarang. Kalau begitu, aku jalan ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panas. Sama, nih, gantian tuh ya. Nih, pegangin. Iya, bos. Lucu juga ya kamu. Waduh, ini kok bisa langsung akrab kayak gini tuh Sofo. Mantap. Ya wis, kamu terusin. Aku tak selonjoran dulu bentar ya. Ini pinggangku agak melengsek dikit. Iya bos, tapi bos. Iya, lapar toh. Ya sama, tapi kan kita harus kerja dulu. Paham toh kamu? Iya bos, paham. Bos nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dia mau selonjoran aja ya, masih kena sama masalah ini. Sama-sama.
itu tuh ayamnya di situ, ayo cepetan. Ayo. Pelan-pelan tapinya. Iya, bos. Wah, itu dia. Ayo sama. Di situ tuh ayamnya dulu. Andin, ada Bang Sopo sama Bang Jarwo tuh di atas genteng. Oh iya, Den. Kita bantuin Bang Jarwo sama Bang Sopo ya, Den. Bantuin? Bang Jarwo, Bang Sopo, hati-hati. Iya, Den. Waduh, ayamnya terbang lagi, bos. Adit, kamu tuh loh. Tadi ayamnya udah mau ketangkap, jadi kabur lagi tau. Maaf Bang Jarwo, itu Bang, ayamnya kesana. Sama-sama, ayo, kita kejar lagi dulu. Ayamnya kesana dulu, sama. Iya bos. Hati-hati Bang. Iya, tenang aja lah. Kasih tahu aja di mana aja lho. Itu Dit, ayamnya ada di toren. Oh iya, ayo Sopo, cepetan tau. Buruan kamu tuh. Sopo takut bos. Sama-sama. Sama-sama. Tolong bos. Sama-sama. Bos, tolong Sopo, bos. Pegang yang kuat. Pegang yang kencang. Tolong bos. Sopo takut, bos. Tolongin Sopo. Sopo pasti bisa. Alhamdulillah. Kamu dia apa-apa tuh, Sopo? Gak apa-apa, bos. Ya wis. Sekarang kita lanjut. Hati-hati, jangan nambah masalah lagi ya. Oke, bos. Pelan-pelan ya, Dit. Iya, Din. Bos. Siapa yang main di atas? Maaf. Gak sengaja. Rusaknya dikit doang kok. Ayam. Jangan terbang lagi ya. Itu dia Sopo. Cepetan kejar. Iya bos. Bang, ayamnya di atas rumah Panas. Iya Dit, aku udah lihat kok, tenang aja. Din, kita jagain di rumahnya Panas yuk. Iya Dit. Dit, ayamnya pulang. Alhamdulillah. Jangan lari lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Haji. Wah, ayamnya bagus tuh, Dit. Iya, Pak Haji. Ayamnya udah balik. Wes, aman Sopo. Kita turun sekarang yuk. Iya, bos. Iya. Tapi ini gimana turunnya? Sopo. Ya turun tinggal turun loh. Gitu aja harus diajarin tuh. Piye sih? Kusuruh kau jaga ayam, malah kau ambil manggaku. Cemana kau? Nuh panas. Bah, Jarwo, itu genteng. Macam mana? Bisa sampai gitu? Tapi gini pak. Gini. Jarwo, alasan itu gak bisa jadi kebenaran. Mangkenye, ente harus fokus ame yang diamanatin. Iya bang, iya. Sorry. Genteng saya juga pecah tuh. Antena saya juga patah nih. Gentingku macam mana? Saya patah bang Jarwo. Wah, bocor meluncat tuh. Ayo berani.